Halo guys, selamat siang, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Kabar baik semuanya ya, sehat. Dan jangan lupa ke gereja, beribadah. Karena ya jangan sampai lah setiap minggu pun kita nggak sempat ke gereja untuk membekali diri dengan firman Tuhan menjadi santapan rohani bagi kita. Ya, atur waktu sedemikian rupa apakah kita harus sebentar ya guys. Ya sorry, tadi saya menerima telepon dari sahabat saya. Ya jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk beribadah ke gereja, untuk melayani. Ya sahabat saya sekarang berada di bengkel mobil Kuda Mas Auto Detailing, apa namanya ya, pokoknya bengkel mobil Kuda Mas, berada di Sunter. Nah ini ya guys, ini saya perlihatkan. Saya akan mengganti sepatunya si putih sang pekerja keras kami ini, sepasang kiri kanan. Jadi ceritanya begini guys, kemarin kami ya puji Tuhan lah ya nggak kena kemalangan, karena saat pelayanan musik ke aula HKBP Cengkareng pagi sekira pukul 7.30, ini ban mobilnya yang kiri bagian belakang pecah. Jadi mungkin memang apa kondisi bannya sudah agak ya tipis lah mungkin ya. Jadi dia di stimulus oleh paku yang terlindas oleh ban ini, sehingga nggak terasa, tentu dia mengempis, dan karena kempis dengan ban di dalam 5 stiker tertekan sehingga pecah. Ini ya sebelah kiri. Nah, jadi kami harus mengganti bannya. Ternyata ban serapnya juga kempes. Jadi secara ngojek anggotaku, tim saya si Gunawan, membuka ban ini, ban yang lama yang pecah bagian belakang sebelah kiri, terus dibawa ke tukang ojek lah ban serap. Dan ternyata ban serap tersebut kita nggak tahu kondisinya pada saat itu ya. Ternyata sebelumnya ya kita menggantinya lah dengan ban serap setelah diisi anginnya, dan karena waktu kami juga cukup longgar, kami tidak terlambat untuk memasang alat di aula HKBP Cengkareng acara syukuran ulang tahun. Barulah diketahui setelah selesai ternyata bannya kempes, ban serap tersebut, sehingga kami bawa ke tukang tambal ban. Dia bilang ini kondisinya bekas tambalan bocor lagi, jadi nggak bisa ditambal, harus diganti. Ya mempertimbangkan beberapa hal, sedikit ya sudah diisi angin aja, yang penting sampai dulu ke rumah. Jadi kami sampai dengan selamat di rumah dengan dua kali mengisi angin. Nah, barulah tadi pagi saya sempat menyempatkan diri untuk mengganti ban yang pecah tersebut dengan ban yang baru ini, sudah dipasang oleh kru si Gunawan tadi pagi. Dan segera setelah
selesai, sebetulnya belum selesai ya, tapi baru mengikuti kebaktian minggu ya, kayak bisikonya tadi jam 11 karena melayani dalam sumbangan pujian Kurama Agape pukul 11 tadi. Jadi saya harus ikut bersama teman-teman melayani. Barulah setelah selesai, satu ban yang ban serap yang bocor tersebut saya bawa ke sini dan sekarang sedang dikerjakan di bengkel Kudamas ya, bengkel Kudamas. Nah ini sekarang lagi di jantung yang lama, serta di apa di kuring, di balancing ya. Ini sedang dikerjakan. Oh bukan, sekarang mana tadi ya, ini saya sedang, oh itu kah, jadi setelah diganti dengan yang baru, ini proses balancing ya? Iya, ini lagi. Ini lagi di balancing. Ini lagi di balancing. Rencananya setelah di balancing ini, kedua ban yang baru akan dipindahkan ke depan dan ban cadangan akan dipasang di bagian belakang. Saya menggantinya dengan ban Bridgestone Duratti. Ya jadi sahabat, saya ingin memberitahukan bahwa apa yang sedang kita kerjakan bisa saja ada hambatan, seperti kemarin saya sempat dakdikduk juga takut pelayanan musik terlambat. Syukurlah kami berangkat dari rumah lebih pagi. Jadi itulah gunanya kalau kita melayani musik ini, usahakan menyediakan cadangan waktu ya untuk antisipasi bila menghadapi suatu masalah. Seperti kemarin bannya pecah, terus ban serapnya ternyata kempes, jadi harus mencari tempat untuk mengisi angin. Dan ya puji Tuhan, karena waktu kita juga sangat longgar, jadi pemasangan alat musik tidak terlambat. Terus ban serapnya juga tambalannya bocor sehingga tidak bisa ditambal. Dan apapun situasi atau masalah yang kita hadapi, ya kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi kami sampai di rumah. Oh, sambil saya perlihatkan proses balancing bannya ini, jadi masalah yang kita hadapi terselesaikan dengan baik. Seperti tadi pagi saya harus dari jam 6 pagi sudah berangkat dari rumah. Ya ini sedang dilakukan pemasangan ban. Jadi tadi pagi saya harus berangkat dari bangun jam 6:30 ya, sudah harus ke rumah. Saya tadinya mau ke bengkel lain karena berkomunikasi di daerah Kampung Melayu ada bengkel ban yang buka 24 jam. Siap. Ya, saya tanya mau bannya yang Bridgestone Duratti. Dia bilang ada dan kasih harga. Saya pikir ya oke lah karena mendesak. Jadi dan lebih dekat dari rumah. Ternyata sampai di sana stoknya nggak ada katanya guys. Jadi dia nggak memberitahukan stoknya nggak ada. Akhirnya saya searching-searching yang lain dan ketemulah bengkel mobil ini. Ketemulah bengkel mobil ini dan ya itu dari Kampung Melayu terus ke Sunter ini.
Saya tadi tidak bisa mengikuti kebaktian pukul 11 karena harus bersegera mengganti ban serapnya ya. Karena mobil kan sangat riskan kalau tanpa ban serap yang bocor tambalannya tersebut. Dan rencananya kedua ban baru ini setelah selesai di balancing ya akan dipindahkan ke depan kiri kanan di sini, dan ban yang di depan akan digeser dua-duanya ke belakang. Sementara ban yang terpasang saat ini sebelah kanan di bagian belakang akan dijadikan ban serap. Ya, oke ya, sahabat semua. Saya rasa demikian dulu apa yang bisa saya bagikan buat kita semua. Nanti dari sini kami akan ke Bogor. Mudah-mudahan masih sempat mengikuti pelayanan musik Duka Cita di sana. Dan kalaupun tidak sempat ya paling tinggal beres-beres untuk kembali ke rumah. Dan nanti saya akan menunaikan tugas pelayanan pada kebaktian pukul 18 di HKBP Sutoyo. Oke, sehat semuanya. God bless you. Selamat hari Minggu sekali lagi. Selamat beribadah, selamat melayani. God bless you. Bye.